Hello everyone, welcome to my vlog again. My old buddy from way back, he's luthier, a guitar luthier also, and he also works on Schumann instruments in Indonesia. So without further ado, this is my old friend Hardo. Ini dia Mas Hartop dari kurus. Ini kayak apa tadi kemarin badai begitu dari kurus, dari gemuk, kurus, medium. Sekarang kalau Hartop dari nggak kurus, gemuk banget, terus segini aja. Dari zaman 17 tahun lalu di Serdang di Sunter. Sekarang beliau di mana ini hitungannya? Bintaro apa? Ciputat. Dan dia sekarang sedang mengerjakan juga Schumann Instruments, aksen Schumann. Jadi ya itulah dia Mas Hartop. Apa kabarnya Mas Hartop? Tetap keringetan seperti biasa. Pakai kunci berapa sih, Dit? Kunci 8. Berarti ini yang itu juga harus kunci 8. Mas Harto banyak yang nanya lo alamatnya di mana, ke DM Instagram saya lo. Mas, mohon lo kasih petunjuk untuk ke Mas Harto. Berarti banyak banget yang nyari ini sampai ngilang, sampai nggak tahu. DM ke Instagramku. Mas, lokasi di mana ya? Mas, sekarang Mas Harto di mana ya? Apakah masih di Jakarta atau luar kota? Mas, sampai entar nggak nomor telepon Mas Harto begitu ya. Jadi kita begitu eratnya seperti bumper depan dan bumper belakang. Hey, man. Ntar nih Pak Mora. Gimana nih konsernya? Aman. Sukses. Alhamdulillah. Bagus. Lagi mau ngapain? Ini ngapas, biasa. Bisa-bisa dulu terulang. Ntar, bikin banyakin kan. Ntar ya? Mulai. Belum ya? Berapa? 100 menit. Berapa hari? Satu hari berapa banyak? Ya itu bisa mungkin setahun. Setahun 100? Kalau tangan sendiri? Iya, so tangan sendiri. 13 biji aja, 4 bulan. Iya. Iya. Elektrik. Perkenalkan, ini Madetian. Ini seperti reuni kita bertiga ini karena 16 tahun lalu waktu banjir 2002 saya nginep di rumah Madetian, di kosannya, lalu transaksi gitar dengan Harto seharga 2.500. Saya masih ingat. Jadi kita bertiga masih pakai loh gitarnya. Ini loh, Mas, kenapa? Jadi Made ini dulu muridku di IMI. Lalu gitar di mana gitar ini sekarang? Waktu itu aku jual gitar Fender Stratku ke Made. 2.500 ya? 2.500. Dan senang banget sampai sekarang masih dipakai, enggak dijual. Banyak kenangan. Lalu dua uang itu aku beli gitar lagi yang Mas Hartop nganterin ke kosannya Made. Lucu enggak tuh? Gitar di sini ntar kita lihat ya. Jadi dulu warnanya kuning, datang pakai motor RX King dulu. Harto masih agak kurusan, rambut gondrong ya kan. Jadi waktu itu Made mau nggak gitarku? Mau karena waktu itu dia pakai Mason apa? Mason nih kan, kayak gitar Mason Korea. Kira aku jual ke dia gitar Fender Strat Jepang tahun 90 berapa gitu lupa. 96 ya, dan sampai sekarang masih dipakai, seneng banget. Lalu aku beli gitar dari Hartok di anterin gue ke kosan Made. Jadi lucu banget nih, ntar kita lihat bagaimana ceritanya berikutnya berjalan.
teman-teman, ini gitarnya yang tadi saya ceritakan. Dulu warnanya kuning ya, bawahnya dari kuning. Enggak tahu harta benda dari mana, kata dari Sukabumi lah, dari mana gua enggak tahu juga. Jadi teman-teman, setelah 17 tahun kenal enggak pernah ngobrol wawancara, sekali kan gandeng gua wawancara lu, Dit. Jadi awal mulanya bikin gitar itu gimana? Awal mulanya. Loh, kalau awal mulanya kan kakek gue kan bikin gitar, terus bokap gue, terus jadi gue, bapaknya Hartop itu kakek dong, dari kakek. Enggak, dari kakek. Nah, jadi satu keluarga nih bikin gitar kan. Terus kakek lu punya anak nih yang cowok-cowok, termasuk Pak Sunit kan, lama kan. Jadi anaknya ada 8. Anaknya ada 8. Semua bikin gitar nih, yang cowoknya satu kan. Jadi semuanya yang cowok bikin gitar. Iya, kan. Jadi bokap lu itu adik apa kakak Pak Sunit? Almarhum. Adik. Oh ya, adik ya. Jadi teman-teman, satu keluarganya Mas Hartop ini bikin gitar di Solo. Di Solo. Waktu itu akhirnya hijrah ke Jakarta tahun berapa Mas Hartop ini ya? Jadi tahun 95 ke Jakarta, akhirnya bikin gitar. Lalu itu habis itu lu bikin Akustik Plus itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2000. Jadi waktu itu gue inget banget, waktu itu Hartop masih pacaran sama pacarnya. Kuliah di Imputan Tular, gue inget banget tuh. Jadi waktu itu kalau misalnya zaman SMS tuh ya, masih SMS. Top, lu pasti ada, ntar deh gue lagi nunggu kelas nih, abis kelas dulu bar. Gak galut, ya kan? Jadi waktu itu dia sambil kuliah, jadi kelar kuliah baru bisa ini. Kecuali kalau apa namanya, kalau gak ada kelas baru dia bisa dari siang. Kalau enggak, baru bisa sore. Abis itu, ya abis itu sekarang sibuknya ngapain, ngurusin ini, bantuin Mas Aksan ini? Ya sama Saxon lah sekarang, jalan sama Saxon. Iya, bikin siuman instrumen. Instrumen. Awal siuman instrumen lah. Lalu di gitarnya kan siuman ada berapa ya? Ada piano, ada. Ini kopinya baru datang nih teman-teman. Jadi kan rotasi kopi dulu. Kopi itu bro. Ya, iya loh nih bikin. Satu hari biasanya berapa gitar buat? Wah, kalau ini sih masih kecil sih, nggak belum banyak. Jadi satu kuota berapa kuota per bulan? 10 ya? Ya per bulan, ya kurang lebih lah. Sudah 10 ya. Ini semua masih handmade, jadi teman-teman bayangkan kalau misalnya produksi massal itu satu hari bisa 200 gitar ya? Iya, gitar. Ribuan mah. Seribu ini satu gitar satu hari mungkin ya, satu hari. Semoga aku masih punya foto di tahun 2002 masing-masing personel kita di belakang ini. 10 tahun lagi ya? 10. Kok tuh kamu kesini dong? Kamu ngapain sih? Emang Mas Hartop ini selalu mesem-mesem, selalu pendiam, senyumnya murah antara senyumnya atau giginya tidak mau kelihatan, saya nggak tahu. Perjuangannya banget banjir. Iya, waktu itu banjir 2002. Aku ngungsi ke tempatnya Made, lalu Hartop kalau nggak salah Sunter juga banjir waktu itu, tergenang. Lalu dengan RX King, zaman itu kan RX King kan, Andre berenang loh, keluar. Jadi nostalgia kita di sini, semoga sampai kakek nenek kita selalu bersahabat. Jadi teman-teman, terima kasih sudah nonton vlog saya ini. Dan kita akan mau ngopi habis ini. Mas Hartop, mungkin kita mau ngopi kopi plastik aja. Kalau kata orang di teman-teman di YouTube tuh kopi plastik. Jadi kopi tubruk. Jadi selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Have a good day to you all and I see you again on another vlog. Bye-bye.